penyesalan. Dan saya sendiri alhamdulillah beli sih, awal ketemu Mas Febri itu langsung beli. Kenapa? Bukan untuk jualan, untuk saya pakai sendiri. Di Pajero saya pakai yang diesel, terus di motor yang paling kelihatan tuh saya pakai X-Max. Tadinya saya pakai X-Max itu pakai pertama turbo, karena X-Max kan gede kan, pakai pertama turbo. Enak kemana-mana tuh sama Kang Hilman touring, enak. Terus sekali-kalinya saya coba tes pakai Pertalite. Saya kasih ini udah kosong, saya kasih Pertalite di X-Max saya. Itu tuh ngegasnya tuh ngegerung-gerung tapi nggak jalan. Jadi kayak lambat banget gitu, udah tariknya kenceng tapi dia kayak lambat, kayak berat gitu. Nah setelah dari sini sampai ke Cianjuang, saya pulang ke rumah. Sampai di Cianjuang saya masukin lah tablet yang untuk apa bensin 5 liter satu tablet gitu kan. Saya masukin, besoknya saya jalan. Itu tuh demi Allah saya tuh terharu di dalam, di atas kendaraan. Kok bisa ya kayak sihir ya, kok bisa kayak gini ya, aneh banget ya gitu. Saya sendiri tuh kayak terharu. Saya kayak gak percaya masih ada sih orang yang punya produk yang bisa mengubah CO2 menjadi O2 menjadi oksigen. Dan bukan hanya itu, saya sendiri ngerasa kayak nyalip itu gak perlu teriak, gak perlu gerung. Nyalip aja, santai gitu. Yang tadi mau nyalip, bisa nyalip ya. Nah, ini masa tuh udah mau nyalip lagi gitu. Saking cepetnya gitu, ini luar biasa. Saya ngerasa kayak, Masya Allah ya Allah kasih ide luar biasa emangnya. Allah kalau kasih ilmu sedikit aja, ini kan cuma sedikit ilmu yang Allah kasih ini ke Mas Febrian, tapi udah bisa membuat sesuatu perubahan yang dampak secara lingkungan, secara sosial itu tuh luar biasa. Jadi saya ngerasa saya beli mah bukan buat jualan, saya beli itu buat pakai sendiri. Kalaupun saya nggak bisa menawarkan ke orang lain karena mungkin saya malas misalnya, ya udah saya pakainya sendiri. Cuman kalau yang harusnya sih si Pajero itu pakainya kan bio solat terus dikasih ini kan, saya kayak rasa nggak tega gitu. Mau pakai bisa udahlah saya pakai tetap Dex Lite, tapi kasih ini, wah itu mah di tol. Untuk apa ngurangin satu strip aja itu panjang banget perjalanannya dari Semarang ke sini tuh, wah nggak kerasa tarikannya, enak banget. Alhamdulillah saya ngerasa manfaat dari produk. Nah di sini udah kata Ustadz Awaluz Zikri, kalau produknya bermanfaat, halal, dan orang merasa nggak rugi kalau misalnya dia tidak berhasil secara sistem, maka ini sudah memenuhi salah satu syarat MLM syariah. Jadi orang nggak perlu ngerasa, kalau saya nggak jualan, nanti kalau saya ini rugi dong, saya udah beli-beli produk terus nggak kepake. Ada yang kayak gitu, tapi kalau ini insya Allah pakai sendiri juga nggak masalah. Mungkin satu paket misalnya 1,5 juta pakainya 3 bulan, 4 bulan, ya nggak masalah juga. Cuman kenapa nggak kita manfaatkan salah satu peluang kebaikan yang ternyata juga halal.